Selamat datang, berjumpa lagi dengan saya Marco Senada. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat background interlock circles menggunakan Adobe Photoshop. Setelah terbuka, buatlah lembar baru dengan ukuran 1366 pixel kali 768 pixel, kemudian OK. Kemudian ubah warna background sesuai keinginan, kemudian OK. Lalu tekan Ctrl Backspace, tambahkan layar baru, pilih gradient tool dan pilih bentuk seperti ini, lalu pilih radial gradient, drag dari dalam keluar seperti ini, tambahkan layar baru kembali dengan mode difference, drag seperti ini. Kemudian tambahkan layer mask, ubah mode seperti ini dengan mode difference, lalu drag seperti ini, kemudian klik pada layer 1 dan tambah ke layer mask, kemudian ubah menjadi linear gradient. Lalu drag dari luar ke dalam seperti ini. Lalu langkah terakhir, tambahkan layar baru, pilih rectangular marquee tool, lalu drag seperti ini dengan feather 100 pixel, tekan Ctrl Shift I, lalu tekan Alt Backspace, tekan Ctrl D dan jadilah seperti ini. Dan baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan lainnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.